Dari tadika, kamu dah belajar nombornya. Nombor start daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, nombor-nombor ini sebenarnya dia ada asas je. Nombor yang kamu belajar ini dari 0 hingga 10 adalah nombor-nombor asas 10. Ya. Selain daripada asas 10, kita ada lagi beberapa asas. Ini yang baru, yang kamu tak pernah tengok lagi, iaitu asas 2, asas 5 dan asas 8. Okey. Dalam asas 10 kita ada nombor 0 hingga 10. Kalau asas 2 dia ada nombor berapa? Ya. Nombor 2 dia ada dua nombor je, 0 dan 1. Itu asas 2. Asas 5. Asas 5 kita ada nombor 0, 1, 2, 3, 4 sampai 4. Asas 8 kita ada nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sehingga 7. Jadi itu asas-asas yang perlu kamu tahu dulu. ...2761. Okey, ini nombor dalam asas 10. Okey, nilai tempat 1. Nilai tempat 1 biasanya kau panggil SA. 10, 100, ribu. SA 10, 100, ribu. Yang ini ada dalam asas 10, yang ini adalah 10 kuasa 0. Di sini adalah 10 kuasa 1. Di sini adalah 10 kuasa 2. Di sini adalah 10 kuasa 3. Dan bila kita teruskan lagi, dia akan 10 kuasa 4, 10 kuasa 5 dan 10 kuasa 6. Itu adalah nilai-nilai tempat di asas 10. Bagi asas 2, okey, ini asas 10. Bagi asas 2, okey, kita ada contohnya, asas 2 kita ada beberapa nombor saja. 1001. 1. Katakan itu nombornya. Okey, nilai digit di sini adalah 2 kuasa 0. Di sini kita ada 2 kuasa 1. Di sini tempatnya 2 kuasa 2. Di sini tempatnya 2 kuasa 3. Dan di sini tempatnya adalah 2 kuasa 4. Nilai tempat digit tu. Asas 5. Asas 5, tentunya saya ada nombor 2143. Okey, saya ada nombor gitu. Digit di sini asas 5 adalah 5 kuasa 0. Di sini kita ada 5 kuasa 1. Di sini kita ada 5 kuasa 2 dan di sini kita ada 5 kuasa 3. Itu asasnya untuk tempat digit pada asas 5. Dan yang terakhir kita ada asas 8. Contoh nombornya kita ambil 2763. Okey. Yang ini sama juga. Ini asas 5 5, asas 2 2, asas 10 10. Yang ini asasnya 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2 dan sini adalah 8 kuasa. Okey, sekarang kita nak tengok nilai digit. Ya, kita nak tengok nilai digit. Contohnya 10011. Asas ini adalah asas 2. Okey, saya tandakan. Okey, saya tandakan di sini. Apakah nilai digit pada yang saya tandakan ini? Okey, untuk jawab soalan ni kita kena tahu dulu. Nilai digit sama juga dengan nilai tempat darab digit. Okey. Contohnya yang ini, kita tahu bahawa di sini adalah
2, asas 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3 dan di sini adalah 2 kuasa 4. Nilai tempat kali digit. Nilai digit di sini. Sama juga dengan kita tahu bahawa nilai tempat adalah 2 kuasa 4. 2 kuasa 4 darab digitnya adalah 1. Berapa? 16. Ini contoh 1, ini contoh 2. 2, 1, 4, 3 asas 5. Okey, dari sini 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2 dan di sini adalah 5 kuasa 3. Pada kedudukan di sini adalah 5 kuasa 1. Jadi nilai digit sama juga dengan kedudukan dia 5 kuasa 1 darab digit dia 4. 5 kuasa 1, 5 kuasa 1, 5. So 5 kali 4, 20. Itu nilai digit bagi kedudukan di 4. Boleh, syarat ini agak mudah untuk kedudukan nilai digit. Kita ada asas 2, 5 dan 8. Okey, ini ada satu. Ada asas 2, 5, 8. Kita nak tukar kepada asas 10. Macam mana? Macam mana kita nak tukar? Okey. Untuk kita tukar daripada asas 2, 5 dan 8 ini kepada asas 10, kita akan gunakan kaedah pengembangan. Untuk tukar adalah kaedah pengembangan. Maknanya kita kena tengok jumlah. Jumlah hasil pengembangan itu. Daripada asas 10 kepada asas 2, 5 dan 8, kita kena gunakan kaedah pembahagian berulang. Okey, kita gunakan kaedah pembahagian berulang. Okey, saya ada nombor 1001 asas 2, kita nak tukar kepada asas 10. Daripada asas 2 kepada 10 dia ada kaedah pengembangan jumlah. Macam mana kita nak buat? Okey. Kalau saya akan buat macam ni. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Kemudian saya akan buat kotak. Macam tu. 2 kuasa 0 adalah 1, 2 kuasa 1 adalah 2, 2 kuasa 2 adalah 4, 2 kuasa 3 adalah 24, 4 kali 2, 8. Itu hasilnya. Ya. Kemudian kita masukkan digitnya. Digit yang ada. Kita ada. Saya masukkan digit dia 1, 0, 0, 1. Untuk kaedah pengembangan itu, okey, kita darabkan hasil ini ke sini. Kita darab. 1 kali 1, 1. Ini 0, ini 0. Okey, 8 kali 1, 8. Jadi untuk kita tukar kepada asas 10, kita kena tambahkan semua jumlah. 8 tambah 0, 8, 8 tambah 1, 9. 9 asas 10. Jadi jawapannya adalah 9. Adalah asas 10. Asas 5, saya ada nombor 2, 1, 4, 3. Kita nak tukar, ini adalah asas 5. Nak tukar kepada asas 10. Berapa jawapan dia? Macam tu. Asas 5, kita ada 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3. 4, 1, 2, 3, 4. Okey, kita buat garis. Okey. 5 kuasa 0, kita ada. 5 kuasa 0, kita ada. Kita tarik sikit. Okey, kita ada 1. 5 kuasa 1, 5. 5 kuasa 2, 25. 5 kuasa 3, kita ada 1, 2, 5. Okey, kita masukkan nombor. Kita ada 3,
4, 1, 2. Okey. Yang ini darab yang ini. Hasil darab. Kita ada 1 kali 3, 3, 5 kali 4, 20, 25 kali 1, 25, 125 kali 2. Kita ada 250. Hasil tambah kesemuanya adalah, ini kita tambah, tambah dan tambah. Kita ada 298. Jadi dalam asas 10, jawapannya adalah 298. Bagaimana daripada asas 10 nak tukar kepada asas 5? Kita ambil contoh yang sama juga. Ya, kita ambil contoh yang sama, kita terbalikkan sahaja. Okey, sekarang saya ada nombor. Contoh yang seterusnya adalah 298. Ini adalah asas 10. Kita nak tukar kepada berapa untuk dalam asas 5. Ha, macam nak buat? Saya cakap tadi, pembahagian berulang. Kita akan lakukan pembahagian berulang. Macam mana pembahagian berulang itu? Okey, kita buat macam ni. Kita tulis 298. Kita bahagikan dengan 5. Okey, 298. Kita dapat, ha, dia ada poin 59.6, tak apa. Kita tulis 59. Jadi 59 darab dengan 5. Sebenarnya adalah 295. 295. Okey, kita tolakkan dengan 298. Kita dapat baki dia 3. Ha, baki dia 3. Boleh? Okey, jadi kita bahagi lagi dengan 5. Okey, 59 bahagi 5. Kita ada dapat 11.8. Kita tulis 11. 11. 11 kali 5, 55. 59 tolak 55. Kita ada 4. Okey, kita bahagi lagi 5. Kita ada 2. Kita tulis sini 2. 10 bahagi dia 1. Okey, kita bahagi lagi dengan 5. Eh, kita bahagi lagi dengan 5. Ini bakinya adalah 2. Okey, kita ambil daripada 2 dan ke atas. Okey, nombornya adalah 2143. Jadi jawapannya adalah 2143 asas 5. Betul ke ni? Ha, kita tengok balik. Ha, kan ni 2143 kan? Ha, macam itulah kaedah dan caranya kita panggil dia pembahagian berulang. Boleh?